Bla 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 bla, balik lagi di sini cok bersama Ember Heco. Kita di sini akan bermain fastur-fasturan bersama teman-teman random publik ya guys ya. Gak usah banyak pacar, mari kita langgaskan coy. Oh, dua lagi coy, belum penuh. Oke, udah penuh di sini guys. Langsung dikasihkan saja ya guys, nggak usah banyak pacot, kita di sini jadi spectator guys. Banyak sekali ini guys, kita sampai bingung ini mau pilih-pilih yang mana. Oh, kita cari tanda-tanda dulu ya guys ya, apakah ada tanda-tanda. Oh, ini ada coy, tanda coy, SS Ceren nomor 26 ya coy. Ini tanda-tanda ini coy, lumayan masuk konten. Lihat tuh, lihat-lihat, bedeh, apaan itu coy, apaan coy, apaan itu tanda-tanda. Kita cari tanda-tanda. Oh, di sini ada tanda. Lihat guys, ayu bukan tanda. Oke, kita di sini Nabil, melihat Nabil, kita melihat yang lain, nampaknya belum ada yang turun di sini ya guys ya. Oh, ini tim ikutan guys. Oh, kita cari Mengki ya. Mengki ikutan nggak bang? Ikutan katanya. Coy, Mengki kagak ikut coy. Kagak ada Mengki coy. Mengki kagak mau mainan ginian coy. Oke. Mereka baru. Oh, nampaknya sudah ada peperangan di sana. Siapa itu tadi yang sudah perang itu, guys? Oh. Nampaknya di sini baru turun pesawat semua ya, guys ya. Kita cari dulu tim-tim yang lain ya, guys ya. Oh, sudah ada yang mengekil di sana, guys. Tapi dia masih turun dari pesawat, guys. Oh. Pusing sekali guys. Gimana ini yang perang guys? Larinya sangat kencang, santai. Kita belum melihat orang-orang yang perang guys. Oh, HP saya pun ngeframe ya guys. Udah. Coy, yang perang. Oh, nampaknya di sini seorang INDDKR sudah sekarat ini nyawanya ya guys ya. Nggak tahu di habis ditembak sama siapa tuh, lari kenceng kali, nggak ada obeng. Aduh, HP aku ngepris. Oh. Di sini siapa yang mengejar-ngejar seorang DKN ya guys ya? Oh, di sana sudah terjadi peperangan guys antara siapa melawan siapa. Oh, kita lihat si Chris, siapa nih? Crazy ya, Crazy sudah berperang. Tapi nggak tahu sama siapa ini guys. Oh, di sini sudah banyak sekali orang-orang guys. Crazy di sini sudah mencari musuhnya ya guys ya. Entah lari kemana itu tadi musuh guys. Oh, si Crazy di sini mencari musuh. Oh, nampaknya ada musuh di sini. Kenapa nggak ditembak oleh seorang Crazy? Oh, si Crazy mengajak aliansi coy. Si Crazy mengajak aliansi bersama siapa itu? Oh, tidak. Si Crazy. Nana. Oh, ada musuh lagi di sini, guys. Kenapa pada beraliansi, guys? Kenapa pada beraliansi, guys? Kita lihat si siapa ya, guys ya. TKMBW bos abu. Waduh, udah pada sekarat di sini guys. Oh, ini Mengki kah? Ini Mengki kah? Bukan. Dilihat dari bandelnya seperti Mengki coy. Oh, nampaknya dia berlari tanpa dosa ya coy. Dan si bocil di sini belum berani memeranginya. Siapa itu tadi yang perang guys? Oh, di sini sudah perang bersama si tante ya guys. Tadi tante nomor berapa? Wow, di sini pun sudah perang lagi guys. Oh, memakai car aim-nya di sini seorang Mercedes. Aduh, susah kali ini, nama siapa berperang bersama siapa itu guys.
Nabil. Oh, Nabil di sini sedang berperang, guys. Wow, 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 wow. Raidon bersama dengan Oh. Langsung saja diratakan di sini oleh seorang Nabil, ya, guys. Udah, kita lihat di posisi lain, guys. Adil pun menginjak-injak late min, guys. Oh, kita lihat di posisi lain. Ayukil di sini sedang kebingungan mencari senjata yang enak, guys. Belum mendapatkan katanya. Oke, kita Oh, nampaknya banyak sekali orang-orang di sini yang kebut-kebut, ya, guys, ya. Kita lihat satu persatu. Ada yang mengeluarkan granat begitu banyak, ada yang mengeluarkan late min begitu banyak, ya, guys, ya. Oke, kita lihat, guys, di posisi lain. Ah, untuk kalian yang nanya-nanya ini mainnya gimana, nah, kalian mampir ke Nimo TV Mavis MA. Nah, kita di situ mengadakan, ya, gini, cok, kalau gabut kita gini main-main apa kagak jelas ini, pokoknya ini random semua, ya, guys, ya, random semua. Oke, di sini crazy mengemot-ngemot. Oh, crazy mengemot-ngemot di sini. Oh, di sini sudah ada peperangan. Bocil di sini sudah melihat ada sesosok orang, entah siapa itu yang ada di depan, ya, guys. Kita lihat dari nampaknya Ayu Grill sudah mendapatkan poin eliminasi. Siapa itu tadi, kan? Oh, di sini Nabil sudah berperang lagi, ya, guys, ya. Kali ini. Oke, Nabil memakai senjatanya membabi buta, dia, guys. Langsung saja di spam granat di sini. Oh, masih menyepam dengan granat di sini. Memakai double vector. Belum berhasil mengknockdown di sini. Oke, Nabil sudah berhasil mencari poin 2 eliminasi di sini, ya, guys. Gede, tapi di sini player-player lain masih banyak, ya, guys, ya. Dari seorang Andra masih kosong, belum mengkill, ya, guys. Oh, nampaknya di sini seorang Akmal membuang-buang late min yang begitu banyak, ya, guys, ya. Kita lihat dari GZ di sini, Packen GZ sudah melihat ada player di sini. Raidon oleh seorang siapa itu tadi, lupa, bukan Nabil, coy. Oh iya, Nabil di sini, coy. Waduh, Nabil menekan double vectornya, ya, guys, ya. Langsung mencari di sini seorang siapa itu tadi, lupa. Waduh, larinya seperti babi, guys. Wow, tabrak di sini, guys. Orang yang menabraknya, guys. Kita lihat seorang Nabil di sini, ya, guys, ya. Oh, bukan itu, guys. Oh, Nabil di sini berkristal global, guys. Langsung saja ada pendatang baru lagi di sini, guys. Kita cari dulu pendatang barunya. Oh, si Astik ini, ya, guys, ya. Di sini, ya, guys, ya. Si Astik. Oh, bukan. Kita lihat si Astik aja ini, guys. Oh, nampaknya sudah pecah, guys, ya. Kita lihat dari seorang Nabil kemana larinya dia. Waduh, jauh sekali dia berlari, guys. Oh, di sini ada yang memakai Jennifer, ya, guys, ya. Kita lihat dari seorang siapa ini. Oh, seorang Astik di sini memakai shotgun dua kayunya, ya, guys, ya, mencari-cari. Oh, dan di sana Nabil berlari, ya, guys, ya. Waduh, Nabil lah. Oh, Nabil di sini double faktornya, ya, guys, ya. Langsung mencari playernya di mana ini. Nabil sudah merasa paling GG ini, sudah faktor. Waduh, refleks global yang sangat mantap dilakukan oleh seorang Nabil, guys. Tampaknya Nabil langsung berfreestyle global, ya, guys, ya. Dan Nabil sudah mengetahui bahwa di atas ada player lain, ya, guys. Di sini seorang Andra akan mendatanginya, ya, guys, ya. Dan Nabil langsung berlari kocar kacir seperti sedang dikejar-kejar lonte, ya, guys, ya. Oh, Nabil di sini mulai kebingungan dan dia memasang sebuah airdrop, ya, guys. Oh, di sini seorang Andra
memasang light mine yang begitu banyak ya guys ya. Gila, wow, ternyata di atas ini ada orang ya guys ya, dia sedang memantau. Oh, kita lihat di posisi lain, di sini seorang Akmal berada di atas ya guys ya, sedang melihat-lihat player-player ya guys. Andra di sini masih berlari-lari sambil memasang light mine yang begitu banyak ya guys ya. Gila, kita lihat yang di atas ya guys ya. Kita belum lihat, oh, seorang Epos Abu di sini pun mulai memasang-masang glowel light mine-nya ya guys ya. Tapi nampaknya seorang Epos Abu belum mendapatkan satu poin eliminasi. Kita lihat di posisi lain, MR bocil ini siapa? Oh. Kita lihat seorang Nabil. Oh, dan dia melihat musuh. Dar, belum mendapatkan hasil headshot di sini ya guys ya. Langsung saja dikejar ke atas ya guys ya. Oh, kita lihat di wow. Seorang Andra berlari di sekian banyaknya light mine guys. Gila si Andra ini lagi ngapain ini guys? Berlari-lari di atas light mine-nya sendiri itu. Gimana ceritanya guys? Seorang Andra dan di belakangnya tanpa diduga-duga udah ada player lain dan sudah di-kill begitu saja oleh seorang Mengki. Oh, Mengki di sini terlihat nampaknya guys. Mengki ikutan guys, tapi nggak tahu nomor berapa ini si Mengki guys. Wow, si Mengki sudah mendapatkan 2 poin eliminasi guys. Mengki sudah dan di sini ada seorang yang memakai double factor. Mengki langsung memasang refleks duelnya yang sudah berasa seperti 05 ya guys. Bodoh, langsung saja dikejar si Mengki di sini oleh oleh siapa itu tadi? Kalau di sini Mengki nggak ada guys. Oh, Mengki langsung memutar badannya. Mengki di daftar nggak ada loh guys. Tapi ada ini guys. Gak tahu nomor berapa sih Mengki. Mengki langsung memakai freestyle keluarnya. Langsung saja dikejar di sini, nggak ada obat yang ngejar guys. Mungkin dia memiliki dendam tersendiri kepada Mengki ya guys ya, karena mungkin sering dikatakan custom sebelumnya ya guys. Oh, Mengki. Oh, gila Mengki berhadapan dengan Danger di sini guys. Danger aja takut sama Mengki guys. Hah? Burung? Oh, Mengki di sini sedang menggulung-gulung medkit dan tercepit oleh Jona. Mengki langsung saja mencari sisa playernya ya guys ya. Oke, bocil Amer di sini sedang memasang-masang glowelnya ya guys. Oh, nampaknya ada seseorang di sini. Langsung saja di knockdown dengan shotgun kocoknya ya guys ya. Oke, di posisi lain di sini ada seorang Wizly memakai double sniper-nya ya guys ya. Oh, dia sudah merasa seperti Sam 13 ini memakai double sniper. Siapa yang nampaknya berlawanan dengan seorang Gadget, dan Gadget mendapatkan sebuah light mine yang sangat banyak dari si Wizly. Oh, nampaknya Gadget di sini masih berusaha mengincar kepalanya namun belum beruntung mendapatkan seorang kepala Willy. Oh, Willy di sini sudah bingung mau ngapain dan langsung saja di knockdown oleh Gadget di sini. Mungkin si Willy itu tadi sedang disuruh emak ya guys ya, suruh ke warung beli apaan tuh, nggak tahu. Jangan, bukan softtek coba, bukan softtek is kau nih. Kita lihat di posisi lain, Messi sama dengan teknik mengeluarkan apa ya. Oh, nampaknya Gadget di sini sudah mengetahui musuh ya guys ya. Oh, dan di sini Willy sedang berfreestyle ya guys ya. Oke, kita lihat di posisi lain. Oh, nampaknya di sini ada pertemuan antara Kenzo bersama si Will, si
Oh, bukan ini, coy. Bukan, bukan, bukan. Langsung saya di spray down di sana, nggak tahu siapa. Oh, nampaknya bertemu dengan si gadget dia ya, guys ya. Oh, langsung saja diberi perlawanan oleh seorang gadget di sini. Langsung saja di spam granat di sini ya, guys ya. Apa yang dilakukan Kenzo? Oh, Kaizo, maaf guys, Kaizo. Kaizo langsung lari ke bawah dan melihat di atas ada seorang gadget yang masih menyepam-nyepam granatnya ya, guys ya. Oh, nampaknya ada pendatang baru di sini, guys. Siapa pendatang barunya ini, guys? Oh, Kelly kemana ini? Oh, nampaknya zona semakin mengecil dan Akmal terkena. Oh, Akmal pun langsung bertempur dengan siapa ini, guys? Akmal sedang bertempur. Oh, Akmal terkena seorang Kaizo di sini, guys. Oh, nampaknya Akmal di sini memakai double apa ini? Itu shotgun, shotgun aktektornya ya, guys ya. Beda si Akmal langsung menyepam granat begitu banyak ya, guys ya, kepada Kaizo ya, guys ya. Kita lihat di posisi lain. Oh, bocil di sini sedang berlari-lari, entah kemana larinya dia, guys. Widih, langsung saja melihat Ledmin yang begitu banyak, guys. Teman, guys, karena kecil musuh semakin keras, Ledmin semakin banyak ya, guys ya. Oke, di sini seorang player di depannya langsung saja dikejar dengan berlari sekuat tenaga ya, guys ya, untuk mengejar sesosok siapa itu di depan, lari kenceng kali. Oh, nampaknya yang dikejar-kejar adalah sosok GZ di sini ya, bos ya. Langsung GZ berlari-lari. Dan nampaknya di belakang terjadi peperangan di luar zona. Kaizo memilih keluar zona ya, guys ya. Oke, kita lihat GZ masih mengocek-ngocek di sini. Oh, nampaknya killer di sini sudah mendapatkan sebuah pelontar ya, guys ya. Killer sudah mendapatkan seorang pelontar. Dan atas ada peperangan. Spray down langsung saja ditabrak, dimasukin ke dalam rumah ya, guys ya, didobrak. Oh, killer langsung mengeluarkan lontarnya ke atas, namun belum memiliki hasil ya, guys ya. Kaizo di sini sedang mengluting mencari musuh yang tersisa ya, guys. Dan Epos Abu di sini masih di atas melihat sisa playernya ya, guys. Kaizo di sini masih kebingungan karena di depan tembok, di jendela zona, dan di belakang ada Ledmin yang begitu banyak ya, guys. Kita lihat di posisi lain, Epos Abu di sini sedang menspray satu sosok player yang menggunakan pelontar ya, guys. Siapa tadi yang memakai pelontar, guys? Lupa saya, karena saya bingung di sini, guys. Oh, langsung saja dikeluarkan pelontar-pelontarnya, namun belum memiliki hasil ya, guys ya. Oke, langsung saja perang di sini, guys. Oke, Epos Abu dan Ledmin di situ, guys. Epos Abu pun di sini mulai membantu. Oke, Epos Abu di sini sudah. Oke, tinggal beberapa orang ini, guys. Oke, langsung disemprai dengan granat di sini dari seorang bocil dan Crazy di sini. Pokoknya, namun belum berhasil mendapatkan kepalanya ya, guys ya. Kita lihat dari sosok bocil di sini memakai double factornya ya, guys ya. Gila. Langsung dari spray down di sini, si bocil kebingungan mau lari kemana. Apakah yang peperangan yang sangat epic ini, guys. Si bocil pun mengeluarkan langsung spread. Epos Abu mendapatkan satu poin. Nampaknya di sana memilih keluar zona. Siapa yang Epos Abu di sini memenangkan Abu. Tapi dia juga jago dalam mental ya, guys ya.
Oke, cukup sekian dari kami, guys. Jangan lupa untuk kalian yang mau ikutan mampir ke Nimo TV Mavis MA ya, guys ya. Di sini Epos Abu menang dengan poin kill 4 eliminasi poin kill ya, guys ya. Sekian dari kami, guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, guys ya. Dan kalau kalian suka, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian, oke, guys.